Dua kapal tujuan Bagan Siapi-Api dan Tanjung Balai Asahan yang bersandar di Pelabuhan Panipahan, Minggu pagi sebelum diberangkatkan dilakukan pengecekan dan penyemprotan desinfektan oleh Muspika Kecamatan Pasilimo Kapas beserta tim Dinas Kesehatan TNI Polri. Suhu badan para penumpang kapal cepat ekspres dicek menggunakan termogan sebagai upaya pencegahan virus corona atau COVID-19. Selain memeriksa suhu tubuh penumpang, juga diberikan masker secara gratis sebelum kapal diberangkatkan sesuai jadwal yang ditentukan. Kami dari kru kapal Mulici 4 Rawang 2024, Dit Polairut Polda Riau, menghimbau terkait virus corona atau COVID-19 untuk menjaga kebersihan lingkungan di rumah dan fasilitas bersama agar tetap bersih. Kapolsek Panipahan Ibtu Zulmaresa mengatakan, kegiatan ini dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan TNI Polri untuk mengukur suhu badan para penumpang. Dan tim evakuasi akan bertugas apabila ditemukan penumpang yang sakit, maka pasien bisa langsung diantar ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kegiatan tersebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Panipahan, supaya mereka terhindar dari virus-virus yang tidak diinginkan. Selain itu, tujuan utama kegiatan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 dan untuk menciptakan situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dikarenakan mewabahnya virus COVID-19. Dalam kegiatan ini, Kapolsek Panipahan Ibtu Zulmar mengajak kepada masyarakat untuk pola hidup sehat, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, mengkonsumsi gizi yang seimbang, perbanyak makan sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Selain itu, Kapolsek menghimbau agar tidak mengunjungi tempat keramaian dan lebih baik tinggal di rumah. Dan tentu saja harus selalu melaksanakan olahraga dan beribadah sesuai agama masing-masing, dan juga istirahat yang cukup. Kegiatan tersebut dihadiri Yahya Khan selaku Camat Pasilimo Kapas, Kasih Pembangunan Kecamatan Pasilimo Kapas, jajaran Polsek Panipahan, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, serta Polair Panipahan. Mustar Manurung mengabarkan dari Pelabuhan Panipahan, Kecamatan Pasilimo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau.